Selamat datang di PT Antam Persero Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara. PT Antam merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bisnis proses penambangan biji nikel dan peleburan ferronikel. Sebagai perusahaan yang telah memenuhi regulasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, kami fokus terhadap potensi bahaya yang bisa terjadi di area operasi kami. Safety dan well-being dari stakeholder, pegawai, dan mitra kerja adalah hal yang penting bagi kami. Kami percaya bahwa setiap kecelakaan kerja dapat dihindari. Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, manajemen telah mengeluarkan sebuah ketetapan yang disebut Antam Safety Principle. Demi keselamatan dan kenyamanan bersama, Anda diwajibkan mengikuti aturan safety dan security induction untuk memahami dasar-dasar keselamatan yang telah ditentukan sesuai peraturan. Anda diharuskan menandatangani surat pernyataan dan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang telah disediakan. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan untuk meminimalkan dampak dari risiko bahaya yang mungkin terjadi selama beraktivitas. Pergunakanlah APD yang telah ditentukan selama berada di area operasi. Kenakan rompi. Pasang ID card sesuai dengan kode lokasi yang Anda tuju selama beraktivitas. Gunakanlah helm pelindung untuk melindungi bagian kepala Anda dari material yang terjatuh maupun kemungkinan terjadinya benturan. Gunakan sarung tangan untuk menghindari kemungkinan lecet dan menjaga kebersihan tangan. Pakailah sepatu safety untuk melindungi kaki Anda dari kemungkinan terbentur atau terjepit. Pakailah masker dan kacamata pelindung di tempat-tempat berdebu. Pasang earplug ketika memasuki area yang bising. Patuhilah hal-hal berikut pada saat Anda melakukan kunjungan. Cek kembali kelengkapan APD yang Anda gunakan. Titip kamera, camcorder, dan alat perekam lainnya sebelum memasuki area operasi. Selama di wilayah IUP, jagalah kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang sesuai dengan jenisnya. Selalu berpegang pada handrail saat menaiki atau menuruni tangga. Anda diwajibkan selalu bersama dan mentaati instruksi dari pendamping tamu selama berkunjung. Tidak diperkenankan mengambil dokumentasi. Dilarang merokok di area operasi pabrik. Dilarang mengoperasikan, menggunakan, atau mencoba peralatan apapun tanpa izin pendamping. Tidak diperkenankan melepas APD selama berada di area operasi. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, serta mengkonsumsi narkotika dan minuman beralkohol selama berada di wilayah IUP. Tidak diperkenankan membawa material dan properti apapun keluar dari area operasi. Untuk memasuki wilayah pabrik dan tambang, Anda hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Wajib memasang safety belt. Lewatlah pada jalur yang sudah ditetapkan dan patuhi rambu-rambu yang ada. Dalam berkendara di area operasi, jaga jarak aman kendaraan Anda 50 meter dari kendaraan lain. Selalu prioritaskan alat produksi dan alat penunjang untuk bergerak terlebih dahulu. Pastikan memarkir mundur kendaraan Anda saat memarkir di area parkiran. Dalam keadaan darurat, tetaplah tenang, sigap, dan ikuti instruksi dari pemandu tamu
atau tim Emergency Response Group dan berkumpul di area Master Point. Pada akhir kunjungan, kembalikan APD kepada pendamping Anda. Ikuti semua petunjuk keselamatan yang telah disampaikan. Pastikan Anda kembali dengan selamat untuk berkumpul dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan kami harap kunjungan Anda berlangsung dengan selamat dan menyenangkan. Salam safety!